Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ya, sebelum kita mulai ya, ada beberapa hal yang ingin Nana sampaikan. Mungkin sama Syatir dan juga Najib udah. Minggu depan ya, kita itu kan ujian praktek. Termasuk kegiatan pagi ada ujian prakteknya. Selanjutnya kita ujian semester. Ujian mid semester, afwan. Ujian mid semester itu nanti kita pakai soal 15 ya, ABC. Dan itu semua dari Google Form. Enggak ada, semua ABC ya. Pelajaran pagi ini akidah, fikih dan juga akhlak itu ada ujiannya. Jadi antum pelajari bagus-bagus. Selanjutnya untuk ujian prakteknya ya, karena yang fikih kita udah berwudu ya, dan ana anggap antum udah bisa semua. Ya mungkin cuma Fakhri yang belum berwudu ya di sini. Maka kita enggak usah ujian praktek lagi. Itu aja udah cukup penilaian bagi ana. Adapun untuk akidah dan juga akhlak, kita ada ujian prakteknya di minggu depan. Apa ujian praktek akidahnya, Ustaz? Ujian praktek akidahnya itu ya, itu kan pertanyaannya sampai pertanyaan ke 11. Nanti masing-masing anak tanya antum satu orang itu dua pertanyaan. Ya. Contoh Alif, apa makna la ilaha illallah? Ah, itu kan ada pertanyaannya. Ah, Alif sebutkanlah. Dua, satu lagi misalnya apa itu tauhid? Alif. Satu orang dua. Begitu juga akhlak. Akhlak ini kan hadisnya sampai ke 8. Ya kan? Nanti contohnya minggu depan ujiannya langsung Fadil, apa hadis tentang berbakti kepada ibu? Antum sebutkanlah an Abi Hurairah tatatatat. Terus satu lagi Fadil, sebutkan setiap umatku akan masuk surga. Sebutkanlah hadisnya. Ah, seperti itulah dia teknis ujiannya. Jadi antum memang enggak ana minta hafal semua 88 hadisnya, tapi hadis apapun yang ana minta harus antum bisa. Ah, seperti itu dia. Dua aja, yang akhlak dua pertanyaan, yang apa? Akidah dua pertanyaan juga. Adapun fikih, karena kita udah praktek wudu, ya enggak apa-apa. Untuk mid semester ini kita tiadakan terlebih dahulu karena ana udah dapat gambarannya tentang antum berwudu semua. Oke? Sampai situ paham? Oke. Oke, sekarang kita murojaah. Pulang, nanti antum, karena Umi antum udah tahu tuh di grup ya, antum kan nggak megang HP. Jadi nanti antum pas ujian semester itu selama 10 hari, 10 atau 12 hari, nggak sampai 2 minggu. Itu antum pulang, karena ujiannya dari handphone, nggak ada yang datang ke sekolah. Nah, seperti itu dia. Oke, kita murojaah akhlaknya. Kita udah selesai semua, kita tinggal murojaah aja ini. Ya. Sekarang kita murojaah mulai dari hadis yang ke... yang kelima, yaitu pada hadis yang ke-8 halaman 24. Hadis yang ke-8 halaman 24. Tapi ini hadis kelima kita ya. Hadis kelima kita yang di buku ini dia hadis ke-8 halaman 24. Oke. Okay. Ayo ikuti saya ya. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Berusaha untuk tidak menguap. An Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam qala. At-tathaa'ubu minasy syaithan. Fa'idza tathaa'aba ahadukum. Falyaruddahu mastata'a. فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari setan. Maka apabila seseorang dari kalian menguap,
Hendaklah ia menahannya semampunya. Karena sesungguhnya, jika seseorang mengucapkan hak, maka setan tertawa. Oke. Apa hadis tentang menguap ya ikhwah? Enggak ada di sini Reza. Enggak ada. Ulangi, ulangi. Ya gara-gara itu mengganggu tadi. Ulangi, apa hadis tentang menguap ya ikhwah? Baik, apa artinya ya ikhwah? Masya Allah, kekompakan antum level tinggi, masya Allah. Bagus, seperti itu ya, sesama kawan harus kompak. Ya, sekarang kita hadis murojaah hadis ke-6. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 itu hadis ke-11, halaman 26. Ya, halaman 26. Hadis yang ke-6. Hak muslim atas muslim yang lainnya. An Abi Hurairah. Radiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa 'iyadatul mariid wattiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atish. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, mendoakannya ketika bersin. Baik, apa hadis hak muslim atas muslim lainnya ya ikhwah? Apa artinya ikhwah? Masya Allah, gitulah semangat belajar sama-sama. Barakallahu fiik. Ya gitu ya. Baik, sekarang hadis yang ke-7, yaitu hadis ke-13, ya, hadis ke-13 halaman 28. Hadis ke-13 yaitu hadis ke-7 kita, halaman ke-28. Oke, hadis yang ke-7. Larangan mencela makanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma 'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu
dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela suatu makanan. Apabila menyukainya, maka beliau memakannya. Dan apabila tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Baik, apa hadis larangan mencela makanan ya ikhwah? Salah, enggak kompak. Ya, yang ini yang berkata Abu Hurairah, bukan Rasulullah aja. Ya, ini perbuatannya Rasul yang berkata Abu Hurairah. Oke. Okay. Apa hadis mencela makanan ya larangan mencela makanan ya ikhwah? Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'aman waktu ini syahahu akalahu, wa in karihahu tarakahu." Apa artinya ikhwah? Masya Allah, senang kali ada kayak gini deh. Waduh, barakallah fiik. Ya, yang terakhir hadis ke-8, hadis ke-23. Ya, nomor halamannya halaman 34. Hadis yang ke-8, ya, hadis ke-23. Oke. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Setiap orang pasti bisa masuk surga. Setiap orang pasti bisa masuk surga. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali orang yang enggan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka ia pasti masuk surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, maka sungguh ia enggan masuk surga. Baik, apa hadis setiap orang bisa masuk surga ya ikhwah? An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala, ya Rasulullah, man yaba? Qala, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani. Iya, apa artinya ikhwah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali orang yang enggan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Beliau menjawab, barang siapa taat kepadaku, maka ia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang taat kepadaku, Masya Allah, ini performa terbaik antum nih selama kegiatan pagi. Insya Allah, harapkan kita gini seterusnya. Jadi enak ngapal ya kan kalau sama-sama. Oke,
Mudah-mudahan Anda doakan ya, antum sukses di seluruh ujian antum ya. Enggak ada yang remedial, mendapatkan hasil yang terbaik. Yang paling penting ya, apa yang kita pelajari ini antum amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya ikhwah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.